venue skateboard ini memang sudah apa jarang yang make kan. Jadi walaupun begitu untuk venue ini harus siapapun yang bermain di sini, siapapun yang make areal venue ini harus izin. Nah, kondisi sekarang yang musim hujan itulah ada genangan air, ada air tergenang. Nah, ini tiba-tiba kita kecolongan juga kan, kecolongan anak-anak yang masuk, anak-anak yang di luar dugaan kita, atau dia manjat pagar itu tidak tanpa izin itu, makanya kami kaget juga kok ada anak-anak. Nah, makanya kemarin itu kan dikejar, seakan-akan di sini kesannya itu ada permainan, enggak ada. Kita siapapun walaupun dalam keadaan kemarau air tidak genang, mereka yang bermain di sini yang tidak ada izinnya dari JSC tetap kita arahkan ke JSC, silakan minta izinnya dulu gitu dari JSC. Jadi untuk kejadian yang kemarin yang anak-anak bermain dan masuk manjat pagar, ya manjat pagar dari samping kanan dan samping kiri ya, dari ski itu mereka ngelihat air tergenang ya bermain. Nah, itu anak-anak dan di luar pengetahuan kami, tapi tetap kami tindak lanjuti kemarin, alhamdulillah kan anak itu keluar, cepat keluar. Yang disayangkan ya viral bentuk wahana segala macam, enggak, JSC tidak ada yang buat kayak gitu. Ini adalah larangan bagi mereka yang apalagi dibuat untuk wahana apa, karena venue skateboard itu kan tahu sendiri kan kayak memang ada lekuk-lekukan kan. Nah, air tergenang situ dimanfaatkan oleh anak-anak. Jadi kemarin itu nggak ada izinnya, Pak? Nggak ada. Itu kemarin itu anak-anak yang tidak jelas, yang tidak apa. Makanya kita panggil, ya mau ditindak gimana? Ya sudah keluar, pergi. Kayak gitu, kita arahkan keluar. Nah, kita kasih peringatan lah, dan kali jangan lagi. Kalau selanjutnya gimana, Pak? Selanjutnya akan tetap kita tindak lanjut. Oh apa? Kita di sini kita pasang pengamanan, jangan terulang lagi kejadian yang serupa. Untuk ini, Pak, yang air tergenang ini sendiri ada penanganan? Ada ya, ini sedang pikirkan gimana solusinya, mau di apa, nanti tenaga yang lebih ahli, yang lebih tahu tentang venue ini, nanti yang akan turun ke lapangan langsung, bagaimana solusinya, beliau yang lebih tahu, kalau saya kan setingkat untuk pengamanan. Ya, izin Pak, nama Pak? Nama saya Afrizal, saya sekarang ini diperbantukan oleh ke JSC ini, dan kebetulan saya adalah Babinsa sini, bantukan untuk membantu mengamankan di areal JSC.